penekanan tombol sirine. Mohon izin. Eh, motoran sama Pak Presiden. Mata. Irwansyah, itu ditanya. Oh, isinya apa? Hai Ranslowers, salah satu agenda Presiden Jokowi dan Ibu Negara ke Ibu Kota Nusantara hari ini adalah peresmian Jembatan Pulau Balang yang merupakan salah satu sarana pendukung IKN yang berada di atas Teluk Balikpapan yang diharapkan dapat memperkuat jalur logistik dan meningkatkan mobilitas kawasan sekitar Nusantara, di mana jembatan ini dibangun sekitar 2015-an dengan anggaran sekitar 1,4 triliun dan peresmian ini disaksikan langsung oleh para influencer, pejabat negara, dan puluhan awak media. Selanjutnya penekanan tombol sirine. Mohon izin. Baik, kami akan pandu hitung mundur. 3, 2, 1. Dengan ini telah resmi jembatan Pulau Balang. Baik, selanjutnya mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk dapat. Usai peresmian Jembatan Pulau Balang dipertajam Pasir Utara Kalimantan Timur, Presiden Jokowi bersama para influencer di mana ada anggota The Judas Minus One dan The Prediksi melakukan konvoi di IKN sekalian uji coba Jembatan Pulau Balang tersebut. Eh, motoran sama Pak Presiden. Irwansyah, itu ditanya. Oh, isinya apa? Isinya Minuman. Minuman, Pak. Oh, minuman. Kalau dia siap, saya air zam-zam dia, Pak. Lili. Baik, baik. Kapan lagi? Izin Pak Sarif boleh kali. Siap. Sama baju Bapak yang keren, nama Pak Presiden. Wih, Pak Bas keren. Siapa, Mas? Ini baru top. Siap. Wah. Siap, Mas. Pak Wamen. Pak Raja, siap. Raja Antoni. Raja Juli Antoni. Siap, Pak Wamen. Dan tadi Raffi juga sempat membagikan suasana sore di IKN jelang terbenam matahari. Terlihat Presiden Jokowi berbaur bersama para influencer yang pembahasannya nggak jauh-jauh seputaran IKN. Pak Wamen, mantap. Kita di mana, Pak Wamen? Kita ini di Embung A. Ya Allah, itu istana udah kelihatan dari sana. Backgroundnya sana, Mas. Cakep, Mantap. Keren banget. Backgroundnya sana nih. Keren banget nih. Foto di situ boleh keren. Ini pakai apa, Pak? Bangunnya bakal keren. Keren banget, Pak Bas. Mantap. Udah dong. Keren. Keren, protik mantap. Keren.